Di utara tanah air pula, sindiket pengedaran dadah di Pulau Pinang yang bergiat aktif sejak 6 bulan lalu tumpas dalam satu operasi Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik di Seberang Jaya Sabtu lalu. Berikutan itu, seorang suspek berusia 23 tahun dipercayai ahli sindiket ditahan bersama pelbagai jenis dadah bernilai RM700,000. Penahanan suspek membawa polis ke sebuah rumah di Simpang 4, Nibong Tebal yang digunakan sebagai tempat simpanan dadah. Siasatan awal mendapati dadah terbabit untuk dipasarkan ke kelab malam di sekitar negeri itu. Suspek direman selama 7 hari bagi membantu siasatan.